Halo guys, kembali lagi di channel YouTube saya. Kali ini saya akan kasih kalian tutorial bagaimana cara menambahkan atau cara membuat file zip, ya, file zip dengan password, ya. Jadi kita kali ini menggunakan aplikasi Jarzipper, ya. Nah, kita menggunakan aplikasi Jarzipper, tapi masih banyak aplikasi lain yang bisa digunakan seperti aplikasi RAR yang ini bisa sama aja fungsinya seperti Jarzipper, cuman ya kita menggunakan aplikasi yang ini Jarzipper ini. Nah, bagaimana caranya? Caranya sangat mudah. Sekali lagi saya ucapkan, caranya sangat mudah. Tapi sampai kapanpun, kalau kalian nggak tahu caranya, kalian nggak akan pernah tahu. Oke, langsung aja kita buka aplikasi Jarzipper ini. Nah, kemudian kalian cari file yang akan kalian ubah ke zip, ya, ke folder zip yang akan digunakan menggunakan password atau kata sandi. Nah, contohnya di sini ada aplikasi KineMaster Pro, ya, KineMaster Pro. Di sini saya akan membuat filenya menjadi zip dan menggunakan kata sandi atau password. Ya, bagaimana caranya? Caranya kita di aplikasi Jarzip ini, ya, di aplikasi Jarzip ini kita klik tahan lama di bagian KineMaster. Kemudian di sini kita pilih yang compress, yang ini, ya, yang compress. Nah, di sini kalian lihat namanya di sini KineMaster Pro Zip, ya, ya, oke. Okay? Kemudian di bagian sini, ya, di bagian sini, di format arsip, ya. Di format arsip ini pastikan namanya itu zip, ya. Kalian jangan pilih 7z atau tar atau apapun, di sini pilihnya yang zip. Oke. Kemudian sisanya biarkan otomatis, biarkan default. Kemudian untuk menambahkan password atau kata sandinya, di sini kita tinggal tulis saja kata sandi yang akan kita masukkan ke folder zip ini. Oke. Kita tinggal tulis saja di sini, masukkan password. Sebagai contoh di sini passwordnya itu passwordnya itu ini, ya, subscribe. Oke. Nah, kemudian kita klik OK. Nah, kita tunggu sampai proses pengkompresiannya selesai. Dan ini dia, ini aplikasi KineMaster Pro nya udah menjadi file zip, ya. Sebentar saya hapus dulu yang ini, ya, yang versi APK nya Nah, kita fokus ke KineMaster Pro Zip ini. Jadi si KineMaster Pro Zip ini itu udah namanya, sebentar saya coba, ini udah kunci, ya, udah kita membuat file zipnya dan file zipnya ini menggunakan password. Nah, bagaimana kalau misalkan orang lain mau membuka file zip ini tapi si passwordnya itu salah, ya, si kata sandinya itu salah, ya. Nah, apa yang akan terjadi? Nah, oke, kita coba aja. Nah, di sini tertulis operasi selesai dengan kesalahan. Di sini juga tertulis, ya, tertulis password salah. Oke, kita klik aja oke. Namun di sini ada folder baru yang namanya KineMaster Pro. Kalau kita buka, di sini juga ada KineMaster Pro APK, cuman, ya, di sini filenya korup, ya. Filenya tidak bisa dibuka, ya. Jadi masih 0B. Jadi pada sebelumnya kan kata sandinya salah. Nanti kalau kita masukkan kata sandi yang salah, hasilnya akan seperti ini. File yang ada di dalam zipnya itu akan korup. Oke. Nah, kalau kita masukkan kata sandi yang benar, ya, kita ekstrak arsipnya, kita ganti. Nah, kita masukkan kata sandi yang benar yang kita tadi buat sebelumnya. Oke, kita klik oke. Ini dia prosesnya dan selesai. Di sini ada folder KineMaster yang tadi sama. Kalau kita klik, nah, di sini aplikasinya tidak korup atau aplikasinya udah bisa dibuka
karena kita udah masukin kata sandi yang benar. Oke? Nah, jadi begitulah bagaimana cara membuat file zip yang menggunakan kata sandi di aplikasi Jaxtify. Gimana? Mudah kan? Mudah banget. Cuman sekali lagi saya ucapkan ya, kalau kalian gak tahu caranya, sampai kapanpun kalian gak akan pernah tahu. Nah, jadi pada kesimpulannya, saya pribadi ya, sekecil apapun halnya, akan saya share, akan saya bagikan itu. Yang penting bermanfaat. Nah, jadi seperti itulah visi misi hidup saya. Men-share apapun itu, sekecil apapun itu, yang penting bermanfaat, meskipun tidak banyak orang yang tahu ya. Begitulah. Oke? Mungkin sekian dulu untuk tutorial saya ini, karena ini udah jam berapa nih? Jam 3.49 hari, udah subuh nih ya. Waktunya sahur dulu nih. Oke, nah mungkin sekian dulu tutorialnya. Jangan lupa klik like dan subscribe. Kita ketemu lagi di konten berikutnya. Oh iya, buat kalian yang mau ini, nah ini ada sedikit tips juga. Kalau kalian menggunakan Jaxtify, jangan lupa nanti ya, jangan lupa si folder ini ya. Di sini masih terlihat ya, si aplikasi Jaxtify ini kalau misalkan kita membuat ini folder zip yang terkunci ya. Kalau kita lihatnya di aplikasi Jaxtify, kita masih bisa melihatnya, dan di sini ada kain master pro APK. Oke? Tapi tenang, itu bukan hanya di aplikasi Jaxtify, dan itu emang sudah pada umumnya seperti itu ya. Mau Jaxtify, mau aplikasi apapun sama seperti ini, bisa melihat file yang ada di file zip ini. Oke? Dan sekian dulu untuk hari ini, kita ketemu lagi.